welcome back to my YouTube channel, kembali bersama aku Trivena. Kali ini kita akan bermain game horror baru lagi, yaitu Sundel Bolong Revenge. Ya, jadi ini adalah salah satu game horror terbaru lagi, teman-teman. Tapi kali ini buatan Indonesia dan untuk developernya sendiri itu dari Lazysoft Studios. Ya udah, kita cobain game buatan Indonesia dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini masih versi yang demo sih. Ya udah. Mungkin kalau full release nanti kita bakalan coba mainin lagi ya. Oke, tapi sebelum itu kita coba setting-setting dulu. Untuk graphic quality, post-processing udah, shadow oke, high oke udah ya. Kemudian, nah ini ada help nih. Nah ini kita bisa baca dulu ya. Nah di game ini kalian berperan sebagai Alex. Oh, nama kita Alex, teman-teman. Yang terjebak di sebuah ruangan berhantu. Kalian bertugas untuk mencari jalan keluar dengan menelusuri setiap ruangan. Dan kalian juga harus menyelesaikan teka-teki di game ini agar kalian bisa keluar dari ruangan tersebut. Selalu cek di setiap tempat agar kalian menemukan sebuah item untuk membuka sesuatu. Jangan sampai kalian tertangkap. Jika kalian tertangkap, kalian akan gagal. Sebisa mungkin untuk lari dan bersembunyi di tempat yang telah disediakan agar kalian terhindar dari kejaran hantu tersebut. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita coba mainkan game ini, teman-teman. Oke, kita yes aja. Soalnya ini saya tadi sempat mainin sedikit ya, teman-teman. Sneak peek lah. Seperti apa, cuman nggak sampai jauh kok. Oke, kita coba lihat. Sound efeknya aja udah menyeramkan, teman-teman ya. Oke, ini saya coba besarin sedikit lagi biar lebih menegangkan gitu ya kan. Oke. Nah, selamat datang teman-teman sekalian di dalam game Sundel Bolong Revenge ini ya, tapi masih versi yang demo, oke. Nah, kita sudah berada di sebuah ruangan, teman-teman. Oke, Alex ini kamu ngapain coba di ruangan seperti ini ya? Ini nggak ada apa-apa, cuman buku sama gambar. Ya udah, kalau di sini ini sama. Ini pintunya nggak bisa, ya pintunya nggak bisa diinteraksi guys. Ya udah, nah ini ada senter. Kita coba, otomatis keambil ya. Oke, ini kita coba keluar. Kita buka. The door is locked. Ya pintunya terkunci guys. Berarti kita harus cari kunci mungkin. Nah di sini kan nggak ada kunci kan. Oh, mungkin aja di laci nih, coba ya. Eh, mana sih lacinya? Ayo dong. Nah ini ada kunci guys, sebentar. Yes, dapet. Mantap. Ruangan yang satu ini teman-teman sangat gelap ya. Gak ada lampunya. Yaudah, ini gak bisa dibuka. Oke, gak bisa. Ini juga gak bisa. Ini juga gak bisa ya guys. Kalau yang ini gak bisa juga. Ya udah, kita coba ke sini teman-teman. Ya udah, kita beranikan diri. Oh, ada jalan turun sih. Ya udah, kita turun pelan-pelan guys. Pelan-pelan aja, santai ya kan. Jangan terlalu terburu-buru. Nah, di bawah ada pintu. Di bawah sana juga ada pintu guys. Oke, kita coba ke pintu ini dulu ya. Apakah bisa dibuka atau enggak ya? Ya, nggak bisa dibuka teman-teman. Nah, kalau begitu yang ini deh. Coba, siapa tahu yang ini bisa nih. Itu tadi bunyi apaan, guys? Itu apa ya? Lampu ya? Oh iya, lampu. Tenang. Aduh. Tadi itu lampu ya. Tapi yang bunyi tadi itu apaan? Nah ini ada pintu, cuman tunggu dulu, saya cek dulu. Ternyata tadi bunyinya itu dari ini guys, lampunya jatuh. Oke. Yaudah. Perasaan saya nggak enak teman-teman. Kita harus masuk ke dalam pintu ini yang ada lampunya warna merah seperti ini ya teman-teman. Yaudah, kita coba. Let's go. Oke, aman. Oke, ini please jangan ada jump scare dong. Oke, aman. Pintunya lagi. Apa namanya? Laci nggak bisa dibuka. Ini nggak ada apa-apa. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Oke, di sini nggak ada apa-apa sih.
Ya udah, di sini juga nggak ada. Ya udah, kita lanjut aja. Soalnya nggak ada apa-apa guys yang bisa kita ambil ya. Aduh, aduh. Di depan sana teman-teman, ruangannya gelap sekali. Cuman di sini doang yang ada lampu. Di depan sana lampunya mati guys. Ya udah, kita coba maju teman-teman pelan-pelan. Oke, kita buka pintu yang satu ini. Buka. Ya, pintunya. Nah, ini masuk. Oh my god. Kalian dengerin guys, dia bilang kau akan mati dan kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Iya, tapi sebenarnya saya mau keluar, mama tolong, saya nggak mau di sini guys. Kita coba nyalain senternya lagi. Oke, kita keluar guys. Oke, ini untung aja ada lemari ya, jadi kita bisa sembunyi. Waduh, itu paniknya itu mode on ya teman-teman ya. Oke, aduh. Nah, ini. Perasaan tadi pintunya kan kita dari sini kan? Kok tiba-tiba ada tembok? Dan tadi ini kenapa tiba-tiba di sini ada pintu, guys? Nah, saya bingung juga nih. Tiba-tiba nongol nih pintu. Perasaan tadi di sini tembok deh. Ya kan, temboknya dengan yang kayak ini nih. Tiba-tiba ada pintu. Luar biasa. Ah, belum apa-apa, teman-teman. Baru awal-awal game, ya kan? Oke, kita coba beranikan diri, please. Mbak sundelnya jangan ada di sini dong. Oke, yolo, ya ampun. Oke, aman. Di belakang pintu, oke, aman. Nah, ini kita coba cari sesuatu ya. Siapa tahu ada item, guys. Oke, nggak ada. Nah, ini bisa nih kayaknya nih. Sebentar, ah, ini bisa kan? Nah, bisa. Tapi ya nggak ada item guys. Ya udah, kita coba maju lagi please. Oke, aman. Oke, kita maju lagi guys. Ada pintu di situ. Hei, ya ampun. Ah, si tikus ya kan ngagetin teman-teman. Nah, ini nggak bisa dibuka. Nah, kalau ini kita harus nyari alat untuk membukanya. Oh, harus cari alat teman-teman untuk buka ya. Soalnya ini tergembok guys. Tuh, kalian liatin aja nih, tergembok. Ya udah, kita coba cari ke ruangan di sebelah sana, siapa tahu ada sesuatu. Permisi. Oh, oke, okay. aman. Ini lemarinya bisa. Oh, bisa. Yes, kita bisa sembunyi lagi. Nah, ini oh bisa dibuka ya. Kita coba cari. Ada kunci maybe? Gak ada kunci. Ini apa? Oh, bisa nih. Ini bisa diambil, guys. Oh, apakah ini? Pakai gunting itu ya? Gunting besi ya? Untuk bisa bukain ini. Soalnya nggak ada kunci lagi, guys. Ya udah, kita coba ya. Kita coba, guys. Apakah bisa? Oh, bisa. Yes. Sungguh menarik sekali ya. Kita udah dapat progresnya nih. Coba kita buka. Lebih. Masuk. Oke, okay. Ya ampun. Hah, untung aja ya teman-teman. Aman. Oke, okay, kita coba beranikan diri untuk keluar. Suaranya dari sebelah kanan, guys. Oke, okay, sepertinya kita coba ngecek lagi ke sebelah sini, sabar. Oke, okay. Di sana gelap, guys. Mantap. Ruangan di sana gelap. Bikin kaget lagi teman-teman ya. Ya ampun. Yaudah. Untung aja saya nggak maju sampai ke sini. Baru maju dikit dikasih kaget lagi dong. Yaudah, kita coba cari item. Ya, makin gelap dah. Oke, nggak ada apa-apa sih. Coba kita kesini, guys. Nggak ada apa-apa.
Di sini nggak ada juga. Wah, nggak bisa. Ya udah, kita coba maju. Oke. Ya. Mbak Sundelnya ada di situ, teman-teman. Oke, permisi Mbak. Punten. Aduh, saya mau maju ke sana, teman-teman. Ini soalnya ada pintu 1, 2, 3. Ada 3 pintu, teman-teman. Cuman di depan sana kalau saya maju mati kayaknya saya, teman-teman. Yaudah, kita coba maju. Yolo. Please. Kaget lagi dong. Itu apa sih? Ya, pintunya terkunci. Ya, nggak bisa. Berarti fix ya, kita harus ke sana, teman-teman. Permisi, Mbak. Oke, saya coba ke sini aja. Dikunci juga. Ditutupin ya. Oke, maju pelan. Oke, guys, dia udah maju. Berarti harusnya sih sejauh ini aman ya. Dikunci juga. Ah, ini bisa. Wah, kamarnya siapa ini? Banyak sekali stiker-stiker seperti ini, teman-teman. Ini bukannya anime ya? Iya kan, anime ini kan. Orang bilangnya apa sih? Wibu, iya. Para wibu suka ini. Anime lovers ini, teman-teman. Wah, saya nggak tahu sih. Coba kalian jelasin, para wibu ya. Di sini ini siapa ini, teman-teman? Soalnya saya nggak tahu ini mereka ini semua siapa. Wah, pecinta banget ini sama anime ya kan. Banyak banget tuh kalian lihat. Dan ini apa? Lazimi mie instan mie goreng. Lazimi nggak tuh? Yaudah, kita coba masuk ke sini. Nah, ada cutscene guys, ada cutscene. Oke, dicek. Ada Mas Ocong. Ampun. Ampun, iya, saya keluar. Ampun, guys. Oke, ini aman sih. Dia nongol lagi di situ Ocongnya. Ayo dong, please dong, saya mau keluar ini. Ocong jangan di situ dong berdirinya. Aduh, matanya merah banget lagi. Aduh, serem banget, guys. Ya udah, kita coba keluar ya. Suaranya aja kayak ini, kayak cewek-cewek yang ini loh. Apa sih tadi? Mungkin dia bilangin poka atau apa ya? Saya nggak tahu sih. Ya udah, aduh, aman sih. Tadi Mbak Sundelnya ke sini sih. Ya udah, kita coba ke sini. Permisi, Mbak. Oke, nggak ada apa-apa. Ayo masuk. Ditutup lagi. Yaudah, nggak ada. Terus ini nggak bisa juga dibuka. Kita coba ke sini ya. Kagetin mulu teman-teman. Ini apa sih yang bunyi? Apa sih yang bunyi, guys? Aduh, nggak tahu deh. Tapi ada bunyi sih. Cuman nggak jelas itu bunyi apaan. Mungkin di ruangan sebelah kali ya. Oke, ini ada banyak sekali pintu, teman-teman. Nah, kita coba dari yang sini dulu ya. Ini nggak ada item. Di sini? Oh, nggak bisa dibuka. Oke, berarti kita coba ke ruangan yang sini lagi nih. Nah, ini nggak ada item. Ini juga nggak ada item. Nah, ini bisa nih. Wah, gila. Tadi anime kan, sekarang K-pop. Ini kayaknya developernya suka kayak gini-ginian deh kali ya. Ayo, mana suaranya para K-pop lovers? Ayo, para apa ya dibilangnya? BTS, Army ya, Army. Iya nggak sih, ini orang-orang di BTS nggak sih? Nggak tahu deh. Yang saya tahu itu orang Korea itu cuman Lee Min Ho doang. Iya, itu doang guys. Sisanya saya nggak tahu. Yaudah, kita coba ke sini. Nah, ini harusnya kita bisa sih ngecek. Ah iya, di ruangan tadi saya udah cek belum ya? Ya juga ya. Nanti saya coba kembali ya. Nah, ini kamar mandinya nggak bisa dibuka. Bisa dibuka guys. Sorry. Wah, siapa tahu ada item di sini. Nggak ada item. Aduh, tapi jorok banget ini kamar mandinya guys. Sudah berapa tahun ditinggalin ini. Nggak ada penghuninya ya kan.
truk semua tuh, sampai temboknya aja kayak gini. Aduh. Oh iya, saya mau coba ke ruangan sebelah sebentar, teman-teman. Di ruangan yang tadi ya, yang anime. Ini bisa dibuka? Oh, nggak bisa, guys. Berarti emang harus maju ya. Ya, padahal tadi saya belum ngecek loh. Ya elah. Ya udah, kalau gitu kita coba terusin ke sini. Oh, oke. Okay. Di sini ruangannya, kamarnya normal ya. Nah, kita coba cek lacinya. Laci, Tri, jangan lupa. Jangan kayak tadi tuh. Dilupa di kamar yang anime itu ya. Nah, ini nggak ada. Nggak bisa dibuka, guys. Ini lemarinya? Nggak bisa. Oh, ini bisa nih. Oke, okay, permisi. Kita cek. Oh, nggak ada juga. Nggak ada item ya. Oke. Okay. Kita jalan lagi. Kemana ya? Ke sini kali ya? Kita harus nyari alat untuk membukanya. Oh, kita harus cari alat. Kok saya dengar suara dia? Oh, dia ada di sana, teman-teman. Dia ada di ruangan sebelah kiri. Dia dari mana munculnya ya? Sebentar, saya mau ke sini. Oh my god, itu kenapa kepalanya geleng-geleng seperti itu dah? Ya kan? Ah. Terus kita kemana? Apa ke sini? Oh, ini pintunya udah terbuka. Oke. Okay. Tadi kan nggak bisa ya? Iya, tadi nggak bisa sih. Ya udah. Nah, ini kita coba cari di sini. Nggak ada apa-apa. Nah, ini bisa nih. Oke, okay, item, Tri. Jangan lupa item. Oke. Kita coba cari. Di sini nggak ada. Kita harus cari cepat ya. Ah, lazy me. Banyak banget lazy me. Nah, kita coba cari di sini, guys. Siapa tahu ada item. Ayo dong. Gimana nih cara bukanya? Nah, ini. Ah, ada. Mantap. Dapat obeng ya. Kita dapat obeng, guys. Oh, mungkin saja obeng buat buka itu ya. Bukain skrupnya nih. Aduh, tapi saya harus cepat ya. Udahlah, bodo amat. Kita cepetan buka. Oke. Dari mana itu? Oh, ini. Satu. Terus. Oke, ini kedua. Oke. Ini skrup yang ketiga, teman-teman. Satu lagi, ayo dong. Satu lagi. Ayo, cepetan. Suaranya deket banget. Aduh. Cepetan. Masuk. Ih, serem banget. Deket banget, guys. Oke. Bye-bye. Yang penting udah aman lah. Oke, kita sekarang maju ya, teman-teman ya. Kita maju. Let's go. Oke, cuman tikus doang. Aman mah. Kalau tikus mah aman. Kecuali tikusnya bermutasi, guys. Cuman ini tikusnya aman lah. Masih batas normal. Nah, ini ada ruangan baru lagi. Oke, kita coba ngecek lagi. Untuk laci-lacinya, teman-teman. Gak ada ini, tapi kenapa banyak banget ya dos mie instan ya? Ada, nggak tahu juga. Mungkin orang-orang di sini pada suka makan mie instan kali ya. Ah, bisa jadi ini tempat kos, guys. Iya. Biasanya sih tempat kos itu suka makan mie instan ya, tapi nggak semua sih. Ya udah kita coba. Ah, ini bisa pasti nih. Oke, bisa. Ini nggak bisa. Mbaknya. Tuh, liatin mbaknya tuh. Untung aja disiapin lemari. Oke. Kita keluar. Ini otomatis kita nggak bisa ke sini nih. Tuh kan, bener. Kita nggak bisa ke situ, guys. Ya udah kita coba jalan lagi. Oh my god. Ah, ini ada pintu nih. Coba ya. Oh, bisa. Oke, ada kiri dan kanan. Oh, yang kanan buntu ya. Berarti fix kita harus ke kiri. Oke, kita coba ngecek. Oke, sebentar. Ini kita coba buka. Oke, aman. Bisa dibuka ini pintunya? Oke, bisa dibuka, guys. Apa ke sini ya?
Sial, ikutan dikunci lagi. Iya, wah, dikunci. Tahu gitu gua bawa aja tadi tuh alat. Ah iya, ini betul juga ya. Dikunci lagi. Ya udah, kita coba ke sana ya. Ya. Padahal saya mau ke sana, guys. Aduh, tapi dia tiba-tiba nongol di situ. Soalnya saya mau cari itu, apa sih namanya? Alat yang tadi, alat potongnya ya. Cuman kenapa pas kita mau balik malah ada Mbak Sundelnya di situ dong? Waduh. Ya udah, kita coba ke ruangan yang tadi ya. Wah, berarti kita harus puternya jauh banget ini. Oke, kita coba ke sana ya. Kita coba, guys. Siapa tahu bisa nih. Ya, nggak bisa. Berarti fix ya, kita harus ke ruangan yang ada mbaknya itu loh. Aduh, suaranya dari kanan lagi. Aduh, mbaknya di mana ya? Ya, dia di situ, guys. Sebentar. Oh my god. Terus gimana caranya kita bisa kesana, guys? Nah, itu dia. Gimana caranya kita bisa keluar, teman-teman? Waduh. Oke, sebentar, kita tungguin dia sampai dia kemana ya? Pokoknya jauh dah kalau bisa. Cepetan. Kabur. Oh my god, tutup. Oke, nice. Ini ada ruangan. Oke, cuman kamar mandi. Oke, dia dari kanan, teman-teman. Sebentar ya. Kita jangan keluar dulu. Waduh, seram. Wah, seram juga ini game, teman-teman. Aduh, ini saya mau keluar gimana ya? Oke, kita coba keluar. Ampun. Sembunyi. Oh, ada lemari, guys. Untung ada lemari. Oh my god. Serem ya. Ampun, Mbak. Ampun. Aduh, tapi dia dari mana? Mana sih dia? Wah, saya nggak tahu tadi dia di mana sih. Cuman saya panik lari aja. Suaranya masih deket banget, guys. Aduh, gimana caranya saya mau keluar ini? Coba ya, saya beranikan diri. Permisi, Mbak. Oke, aman. Untung aja ada lemari, teman-teman. Ini ruangan apa lagi? Oke, udah kita cek satu-satu, teman-teman. Siapa tahu ada. Ah, ini dia. Kok alatnya tiba-tiba ada di sini ya? Nah, akhirnya dapat. Betul, akhirnya kita dapat juga ya, Alex ya. Ya udah, kita coba sekalian deh ngecek. Aduh, mbaknya mana ada ngomong kayak gitu lagi terus ya. Bosan saya dengernya. Saya nggak mau mati, saya maunya keluar dari sini, guys. Oke, mbaknya mana? Oke. Mbak. Mana sih mbaknya? Mbaknya mana sih? Oh my god, kabur, cepetan. Oh my god. Ya, ampun. Oke, aman. Yang penting kita udah sembunyi, guys. Aman lah. Serem banget. Oke, kita coba keluar, teman-teman. Oke, please dong. Oke, ya, pakai cepetan, pakai guntingnya. Oke, apakah ini jalan keluar kita, teman-teman? Yuk, cepetan. Buka. Akhirnya ada jalan keluar. Betul. Akhirnya kita bisa keluar, teman-teman.
aduh, suaranya. Mejanya gerak sendiri. Iya. Oke, sebentar, saya fokus. Lemarinya juga gerak. Oke, fix. Saya mati, guys. Oke. Ya, terus gimana caranya? Aduh. Sundel Bolong Revenge. Thank you for playing. Cuman tadi kita nggak sempat keluar, teman-teman, karena kehalang oleh lemari ya. Jadi lemarinya dia menghalang pintu masuknya, pintu keluarnya, teman-teman. Jadi kita susah keluar. Apa ini? Ketika lo nyari kunci di dalam game dan nggak ketemu-temu, lo be like. Oke. Kita joget dulu, teman-teman. Kocak banget ini game. Peace, yay. Selesai, mantap. Game ini seremnya dapet, ya kan? Lucunya juga dapet ya. Jadi ada apa namanya? Ada lucunya juga, teman-teman, game ini. Mantap. Developer Indonesia. Luar biasa sekali, teman-teman. Wah, ini kalau full rilisnya gimana ini, teman-teman ya? Demo aja udah kayak seperti ini, apalagi yang full rilis ya. Oke, let's see soft. Saya tunggu game full rilisnya ini ya, untuk Sundel Bolong Revenge-nya ini, teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi di game Sundel Bolong Revenge pas yang di full rilis aja, teman-teman ya. Yo, so terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video horor ini, teman-teman, sampai habis. Terima kasih banyak, dan kita akan ketemu lagi di game-game horor selanjutnya. Bye-bye.